Kitab Imamat pasal 2. Kurban sajian. Apabila engkau mempersembahkan kurban sajian kepada Tuhan, persembahan itu terbuat dari tepung halus. Tuangkan minyak ke atas tepung itu dan taruh kemenyan di atasnya. Kemudian bawalah kepada anak-anak Harun, imam itu. Imam membawa segenggam tepung yang baik bersama minyak serta kemenyan di dalamnya. Kemudian dia membawa persembahan peringatan ke atas mesbah untuk dikurbankan selaku persembahan yang harum bagi Tuhan. Sisa kurban sajian itu menjadi milik Harun dan anak-anaknya. Pemberian untuk Tuhan itu sangat kudus. Kurban sajian yang dibakar. Apabila engkau mempersembahkan kurban sajian yang telah dibakar dalam pembakaran, haruslah dari roti yang tidak beragi, terbuat dari tepung halus, dicampur dengan minyak, atau roti tipis, yang ke atasnya dituangkan minyak. Jika persembahanmu merupakan kurban sajian yang dimasak di atas wajan ceper, haruslah digunakan tepung halus, dicampur dengan minyak, tetapi tidak beragi. Potong-potonglah itu dan tuangkan minyak ke atasnya. Itulah kurban sajian. Jika persembahanmu merupakan kurban sajian yang dimasak di atas penggorengan, haruslah digunakan tepung halus, dicampur dengan minyak. Apabila engkau membawa kurban sajian terbuat dari bahan-bahan itu kepada Tuhan, berikanlah itu kepada imam, dan dia meletakkannya ke atas mesbah. Kemudian imam mengambil sebagian kurban sajian itu dan mengangkatnya sebagai kurban peringatan. Dia membawanya ke atas mesbah untuk dikurbankan selaku persembahan yang harum bagi Tuhan. Sisa dari kurban sajian itu adalah kepunyaan Harun dan anak-anaknya. Pemberian untuk Tuhan itu sangat kudus. Janganlah berikan kurban sajian kepada Tuhan yang ada ragi di dalamnya. Janganlah membakar ragi atau madu sebagai pemberian untuk Tuhan. Engkau dapat membawa ragi dan madu kepada Tuhan sebagai persembahan hasil panen pertama. Tetapi, ragi dan madu tidak dibakar di atas mesbah yang harum baunya. Juga taruhlah garam pada setiap kurban sajian yang engkau bawa. Janganlah abaikan garam perjanjian Allah setiap kali engkau mempersembahkan kurban sajian. Bubuhilah garam pada semua persembahanmu. Kurban sajian hasil panen pertama. Jika engkau mempersembahkan kurban sajian dari hasil panen pertama kepada Tuhan, persembahkan bulir gandum yang dipanggang, yaitu emping dari gandum segar. Itulah kurban sajian dari hasil panenmu yang pertama. Tambahkan minyak dan kemenyan ke atasnya. Itulah kurban sajian. Imam membakar sebagian dari emping gandum, minyak, dan semua kemenyan yang ada di atasnya sebagai persembahan peringatan. Itulah pemberian untuk Tuhan.